Tapi saya nak highlightkan yang mula-mula sekali, yang Tuhan tanya kita tentang umur. Pasal kalau nak ikut umur kita dengan amalan kita, takut tak berbaloi kita nak bawa di hadapan Allah. Takut macam tu. So macam mana tuan-tuan sekalian kita nak bagi berbaloi ni, macam mana? Kita minta sama-sama. Saya minta, tuan-tuan minta kepada Allah. Supaya apa? Supaya Tuhan anugerahkan kita Ramadan. Kita buat betul-betul. Buat betul-betul. Pasal apa? Kerana Ramadan merupakan anugerah yang terbesar untuk kita nak cover balik umur kita yang mana dulu kita terlepas untuk nak lakukan amal ibadah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Boleh, boleh maju. Nah, boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد Ar-Rahmatil Muhdah wa Ni'matil Musdah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yawmil la raiba fi amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang berbahagia, Datuk Nazir Masjid Taman Kosas, Ashabul Fadilah Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan kali ketiga saya hadir ke Masjid Taman Kosas Ampang ni. Kali pertama saya hadir pada 2014 yang membicarakan tajuk kenapa doa tidak dimustajabkan. Waktu tu saya sampai lepas maghrib, kapal terbang delay daripada Pulau Pinang. Jadi kita buat lepas Isya ceramah waktu tu. Dan kali kedua saya hadir pula di masjid ni pada 2016 membicarakan tajuk suara dari kubur. Dan lepas pada tu kebetulan saya ceramah tu Khamis malam Jumaat kalau tak silap saya. Hari Jumaat tu saya buat tazkirah Jumaat dan saya membaca khutbah. Kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook Taman Kosas ada lagi, saya rasa benda tu ada lagi. Tapi waktu tu badan dia besar sikit. Dia lepas-lepas PKP ni, dia alhamdulillah Tuhan bagi kesihatan elok, bukan tak elok. Cuma dia handsome satu macam. Baik, tuan-tuan ni yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni saya main lagi. Itu ditakdirkan oleh Allah Taala. Alhamdulillah saya boleh berjumpa dengan tuan-tuan sekalian. Kita akan membicarakan satu tajuk yang semua orang cakap, iaitu mengenai andainya ini Ramadan yang terakhir. Bila sebut tentang benda yang terakhir ni, sudah pastilah kita akan buat dengan bersungguh-sungguh.
Dan saya nak baca kepada tuan-tuan beberapa hadis. Saya nak mulakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim. Hadis ni dimuatkan di dalam tafsir Ibn Kathir. Kata Abdullah Ibn Shikhir radhiyallahu anhu. Dia kata daripada ayah dia, intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhaakumut takathur. Yaqulu ibnu Adam ma li wa hal laka min malik illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait wa fi riwayah yaqulu al-'abdu mali mali wa innama lahu min malih salas ma akala fa afna aw labisa fa abla aw tasaddaqa fa aftana wa ma siwa dhalik fa dhahibun wa tarikuhu linnas aw kama qala hadis sahih rawahu Ahmad wa Muslim. Dalam hadis ni seorang sahabat Nabi nama dia Abdullah ibn Shikhir radhiyallahu anhu. Dia kata ayah dia cerita kepada dia. Satu hari ayah dia sudah pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ayah dia jumpa Nabi, tiba-tiba Nabi dia membacakan sepotong ayat daripada surah At-Takatsur. Ayat daripada surah At-Takatsur, surah yang 102. Daripada Quran. Quran ni dia ada 114 surah. Jadi ayah kepada Abdullah ibn Shikhir. Shikhir ni bila dia jumpa Nabi SAW, Nabi membacakan Al-Hakumut Takathur. Apa makna Al-Hakumut Takathur? Makna dia telah melengah-lengahkan kamu dengan benda yang kamu perbanyakkan. Telah melalaikan kamu dengan benda yang kamu cuba nak banyakkan. Apa maksud yang cuba nak banyakkan ni? Maksud dia daripada segi harta. Maksud dia daripada segi pangkat darjah. Maksud dia daripada segi hobi. Maksud dia kita nak memenuhi hawa nafsu. Ayat ni cerita macam tu. Bila Nabi SAW, dia kata macam tu, dia baca ayat macam tu. Kemudian Nabi sebut kepada Asy-Syikhir ni. Nabi kata yaqulu ibnu Adam. Nabi kata selalunya anak-anak Adam ni depa ni selalu kata mali mali. Maksud dia yang ni aku punya. Yang ni harta aku punya. Manusia ni dia ada satu sifat, dia proud. Dia bangga dengan apa yang ada dekat dia. Orang tanya dia apa khabar? Dia kata alhamdulillah. Tapi dalam waktu yang sama, dia akan cerita apa yang ada dekat dia. Dia kata, saya alhamdulillah, dia kata, rumah sewa yang hak dulu, hak tiga biji, saya duduk sewa ke orang, alhamdulillah ustaz, saya buat wakaf bagi kat masjid. Dia suka cerita. Kita tanya dia, apa khabar? Haji, abang sihat kah? Dia kata, alhamdulillah, cantik dah alhamdulillah tu. Lepas tu dia pergi cerita pula. Dia kata anak saya yang mengaji dulu, ustaz ingat tak anak saya empat orang yang mengaji dulu ni, alhamdulillah lah ni dah pekat jadi doktor pi habis. Dia suka cerita. Kan? Dia suka bangga dengan apa yang ada pada dia. Tak ada masalah nak bangga, silakan. Cuma Nabi kata apa? Memang itu sifat manusia. Manusia ni dia suka cerita tentang diri dia. Dia suka cerita tentang apa yang ada pada dia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata wahal laka min malik illa ma akalta fa afnait. Nabi kata sebenarnya yang kata manusia ni tak ada harta apa pun. Manusia tak ada harta apa. Kalau kita kata harta kat kita ni daripada segi makanan. Nabi kata apa yang kamu makan, benda tu semua akan lenyap. Benda yang kita makan, kita rasa takat waktu kita makan. Habis kita kenyang, benda tu sudah tidak ada manfaat lagi. Nabi abang macam tu. Dan Nabi kata, Aula bista fa'ablait. Dan apa yang kamu pakai, apa yang ada pada diri kamu ni, yang kamu duk pakai ni, benda tu makin lama, dia akan makin lusuh.
Kita bangga dengan pakaian yang duk ada hari ini. Hari ini kita bangga pasal benda tu baju baru. Esok lusa benda tu sudah menjadi lama. Bila sudah menjadi lama, kita akan tukar pergi cari benda lain pula. Nabi kata itulah hakikat harta. Nabi kata harta ni datang dan pergi. Dia tak boleh duduk selama-lamanya dengan kita. Dia tak boleh duduk. Dalam hadis yang lain, Nabi kata au tasaddaq, ataupun apa yang kamu sedekahkan. Nabi kata benda yang kamu sedekahkan, faktana wa ma siwa dhalik fadhahibun wa tarikuhu linnas, ataupun harta yang kamu sedekahkan dan benda itulah yang akan menjadi harta kepada kamu di akhirat. Nabi kata benda itulah yang akan kekal bersama dengan kamu di akhirat. Apa yang ada dekat kita, kita sedekah. Sedekah ni tuan-tuan bukan daripada sudut harta saja. Kalau kita ada jawatan yang mana jawatan kita boleh membantu orang, maka bantuan itu disebut sedekah. Kita ada ilmu yang mana dengan ilmu tu kita dapat membantu orang, dengan ilmu tu kita dapat bagi idea kepada orang, dengan ilmu tu kita boleh memecahkan masalah, kita boleh bagi jalan keluar kepada sesuatu masalah dalam masyarakat kita, maka itu disebut sebagai sedekah. Banyak tuan-tuan sekalian. Jadi benda-benda yang macam ni Nabi kata apa? Nabi kata fa'abdait, benda ni lah yang akan kekal bersama dengan kamu ketika mana kamu nak menemui hari akhirat. Yang hari akhirat tidak ada lagi masa untuk kita nak balik mai atas dunia. Hari akhirat. Kalau kita bawa banyak harta di akhirat, maka beruntung. Tapi kalau kita sikit bawa di akhirat, kita akan rugi. Kita akan menyesal. Pasal apa tuan-tuan? Pasal akhirat, dia merupakan satu perjalanan yang panjang. Sampai bila? Sampai bila-bila? Sampai bila-bila tu sampai bila? Sampai bila-bila? Makna dia, dia infinity. Infinity ni maksud apa? Kita tak akan balik dan tidak ada penghujung. Atas dunia ni tuan-tuan ada penghujung. Tapi di akhirat tidak ada penghujung. Jadi bila di akhirat tidak ada penghujung, maka sewajarnya kita yang Tuhan bagi masa, Tuhan bagi kudrat, Tuhan bagi tenaga, Tuhan bagi kelapangan waktu, maka manfaatkan betul-betul untuk kita nak cari semua bekalan yang atas dunia ni untuk kita nak bawa menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak akhirat kita itu akhirat yang bahagia untuk diri kita. Dalam doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah. Fine, Tuhan kata okey. Maksud dia, ya Allah, bagi di dunia kami ni baik. Baik ni maksud apa tuan-tuan? Kita ada keluarga, kita ada kerja, kita ada rumah, kita ada macam-macam. Maknanya di dunia ni kita hidup dalam keadaan bahagia. Tuhan bagi. Kita nak lagi apa tuan-tuan? Wa fil akhirah. Kita nak di akhirat nanti pun bahagia juga. Kita nak yang tu. Dan benda ni lah tuan-tuan, bukan boleh kita minta saja kepada Allah, tetapi benda ni perlu kita beramal. Benda ni perlu kita usaha. Benda ni perlu kita cari untuk kita nak bawa menemui akhirat yang kita akan bahagia di sana. Itu doa yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya mulakan kuliah kita dengan hadis yang tu. Maksud apa? Supaya kita faham apa yang ada dekat kita ni tuan-tuan tak kekal, melainkan apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita guna di jalan Allah, maka benda itulah yang akan kekal. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyit thalatha. Hadis ni saya pernah baca dalam tazkirah Jumaat pada 2014. Tuan-tuan ingat tak ingat? Tobat lahum tak ingat lah. 2014 yang kita baca hadis ni. Saya ingat tazkirah Jumaat kita baca hadis ni. Nabi kata apa? Nabi kata yatba'ul mayyit thalatha. Nabi kata bila satu orang anak Adam itu meninggal, maka yang akan ikut antak dia ke kubur ada tiga benda. Tuan-tuan, kita dah jumpa kawan-kawan ramai dah. Kita duduk dengar kawan ni meninggal, nanti kita pergi ziarah di rumah dia, kita pergi baca doa apa sikit,
Habis tu pula sagi bila dah selesai, dah orang mandikan mayat dia, orang bawa mayat dia main ke masjid. Benda tu kita duk pati dengan mata kita. Kita pun semayang, habis-habis semayang, van kita duk tunggu dah untuk nak bawa pergi ke kubur. Kita pun turut sekali pergi ke kubur. Nabi suruh kita tengok. Tengok apa tuan-tuan? Nabi kata, bila meninggal seseorang itu, maka tiga benda yang akan ikut dia. Nabi kata, tiga benda akan ikut. Dan Nabi habaq macam ni, Nabi kata, fayar ja'uthnani wa yabqa ma'ahu wahid. Nabi kata dalam tiga benda haduk ikut tu, Nabi kata, dua benda takkan bersama dengan dia. Dua benda nanti akan balik. Yarji' maksud dia apa? Maksud dia balik, kembali. Wa ma'ahu yang akan duduk dengan dia satu, Nabi kata. Wa yabqa maksud dia kekal dengan dia. Dan Nabi kata, yatba'ahu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Tiga benda ni Nabi kata apa? Iaitulah ahli keluarga. Sahabat andai, kawan-kawan, tuan-tuan sekalian, jiran tetangga yang mana kenal dia. Kawan daripada sekolah rendah, sekolah menengah sekali, lepas tu masuk universiti sekali, lepas tu kebetulan dapat kerja, dia dapat kerja di Johor, kawan ni dapat kerja di Perlis. Lama duk kontak melalui telefon, lepas tu ada dalam WhatsApp group. Tiba-tiba dalam 2-3 minggu ni, tak dengar cerita kawan ni. Kalau tidak, dia lah duk riuh dalam group kita ni. Kita pun tanya, hai, dia pergi mana ni? Tiba-tiba ada satu orang sudah hantar mai kat kita. Tengah duk terlantar di atas katil, tuan-tuan sekalian. Hai, pasal apa dia ni? Kata tak ada apa, baru ni panas. Bila dia demam-demam tak macam mana atau demam, oksigen drop. Makna dia apa? Dia ni tak boleh nak bernafas. Jadi anak-anak pakai bawa pergi ke hospital. Bila pergi ke hospital, doktor dia suspek macam-macam. Dia ada dengan jantung, dia ada dengan sakit buah pinggang, dia ada dengan darah tinggi apa semua yang menyebabkan terpaksa tidurkan dia. Dapat kat kita macam tu. Lepas tu kita pun pakai doa berdoa, pakai doa hantar dalam tu, semoga Allah Ta'ala bagi sembuh lah apa semua. Tiba-tiba dengar, tuan-tuan sekalian, dengar-dengar kata, sudah meninggal. Lah ni orang bubur gambar apa, gambar hitam. Innalillah apa semua hantar mai. Allahu Akbar. Kawan kita ni daripada kecil sekolah sekali apa semua ni, duk melawak sekali apa semua, tiba-tiba meninggal. Tuan-tuan, bila kita tengok macam tu, kita pun tak cakap banyak. Abah ke isteri nak ikut dah, isteri kata tak mau ikut, saya ada kerja abang eh. Tak apa, abang nak pergi. Kita pergi rumah dia. Bila kita pergi rumah dia, kita tengok dengan cara dia dimandikan, kita tengok dengan cara dia dikafankan, sampailah masuk untuk nak disolatkan, lepas tu hantar mayat dia ke kubur. Benda tu kita perhati. Dan Nabi apa-apa? Nabi kata perhati tu, Nabi kata cuba tengok, ada tiga benda yang akan mengikut dia ke kubur. Apa dia? Nombor satu, Nabi kata ahli keluarga, kawan-kawan. Kita tengok-tengok memang betul. Dengan anak dia ikut, dengan cucu dia ikut, dengan adik-beradik dia pakai ikut. Kita duduk tengok benda tu. Dengan kawan-kawan lama semua pakai ikut. Jiran tetangga semua pakai ikut. Dan yang kedua kata Nabi, wa maluh. Harta benda dia ikut. Apa harta benda dia ikut tuan-tuan? Renta dia, anak cucu dia pakai, dia hantar ke kubur. Baju dia, baru beli baju, nak pakai raya tuan-tuan sekalian. Order dah baju nak pakai raya. Tiba-tiba tak sempat nak pakai. Baju tu cucu dia pakai. Pasal apa? Saiz dia dengan cucu sama. Pakai. Hantar dia ke kubur. Kita perhati benda ni. Kita perhati benda ni tuan-tuan sekalian. Dan Nabi kata, nombor tiga apa dia? Amalan dia juga ikut dia ke kubur. Cuma Nabi apa-apa? Nabi kata, fayarji'u ahluhu wa maluh. Nabi kata dua benda. Tinggal. Bila dah dia disimpan, bila dah dia ditanam, kita pun duk perhati, duk tengok adik-beradik dia daripada seorang-seorang meninggalkan kubur. Anak-anak dia pakat tinggal kubur, pelan-pelan-pelan pakat tinggal kubur. Kita tengok benda ni depan mata kita. Harta benda dia pun tinggal dia ke kubur, tak tinggal apa pun dekat dia ni. Melainkan kita tengok tanah merah yang duduk kambuh dia, yang duduk tanam dia, lepas tu dia berbubuh satu pokok dekat dia. Kita duk tengok yang tu. Di mana amal dia tuan-tuan? Rupanya benda ni lah Nabi kata apa? Wa yabqa amalu. Maka yang akan kekal menemani dia dalam kubur adalah amal dia. Kalau amal dia banyak, kalau amal dia atas dunia dulu banyak, maka dia berbahagia di sana. Bahagia tuan-tuan sekalian. Tapi kalau amal dia sikit, Allahu Akbar. Kita tak boleh nak sebut. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala
disebut dalam Al-Quran dalam suratul Qari'ah. Tentu kaji baca suratul Qari'ah. Kadang tu imam kita baca. Ayat ni very simple. Allah Ta'ala sebutkan kita. Tuhan bagi ini simple dan boleh faham. Ayat yang cukup mudah Tuhan bagi. Tuhan kata apa? فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّضِيَةِ. Tuhan kata macam tu. Maknanya apa? Tuan-tuan, ini bukan kalam manusia. Ini bukan kalam Nabi. Ini bukan kalam siapa-siapa. Tapi ini kalam Allah. Tuhan pesan dekat kita. Kita duk dengar, Tok Imam duk baca. Benda tu duk ulang alik, duk ulang kali duk main di telinga kita. Tok Imam baca apa? Faman syaqulat. Tuhan abak kata, atas dunia ni, hampa cari amalan banyak-banyak. Buatlah amalan banyak-banyak. Pulun. Usaha betul-betul. Pasal apa? Pasal benda ni akan bersama dengan kamu. Dan benda ni akan ditimbang di hadapan Allah. Tuhan kata macam tu. Tuhan kata, faman syaqulat. Barang siapa yang bawa amalan dia depan Allah, ditimbang amalan dia. Sakulat. Sakulat ni maksud apa? Maksud saqil, berat. Kalau ditimbangan Allah berat, fahuwa fi aisyati radiyah, maka dia hidup di akhirat dalam keadaan radiyah, bahagia dia. Bahagia. Kita atas dunia ni, kita pun tak tahu kita belah bahagia ke dah. Hari ni duk nampak senyum, tuan-tuan sekalian. Ni mai ke surau, mai ke masjid ni nampak senyum. Kita tak tahu apa nak jadi di rumah sekali. Balik-balik di rumah sekali, bini duk ingat lah. Kata, abang, gas beli dah lagi? Gas, bini kita kata, Allahu Akbar, aku lupa. Dia kata, abang, daripada petang tadi saya duk peringat, abang suruh beli gas, tak beli. Bergaduh, tuan-tuan sekalian. Bergaduh, jenis-jenis orang lama bergaduh ni payah nak baik tu. Payah nak baik. Dia tarik muka satu macam kata sekalian. Duk main away esok di masjid subuh. Saya kata away main bersebab. Dia kata away subuh. Aku tidur di masjid. Dia kata tidur di rumah. Serabut tidur di rumah. Dia mula nak jadi kelang kabut lah. Sahabat kita yang duk dalam kubur ni tuan-tuan sekalian. Tuhan kata apa kat dia? فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّضِيَةِ. Dia dah radiyah dia. Dia dah bahagia dia. Pasal apa tuan-tuan? Pasal amalan dia berat di sisi Allah. Dengan semayang dia, dengan puasa dia, dengan sedekah dia, dengan tolong orang dia, dengan mulut dia cukup bagus dengan orang, dengan hati dia cukup mulia, dengan dia tak ada pun nak kata nak mengumpat orang, orang kalau kata dekat dia pun senyum, dia tak rasa nak balas balik. Itu yang ada dekat dia. Modal dia yang tu ya, tuan-tuan sekalian. Modal dia apa? Modal dia duk fikir, orang kata, hey, Haji, hang orang macam, kata ke hang macam-macam, hang tak marah ke? Dia kata, nak marah apa? Kita semua ni hina di sisi Allah. Yang tu ya. Nak marah apa? Dia kata, kawan tu nak kata kat saya apa? Dia kata, memang betul. Dia kata, saya nak lawan. Apa? Biar pergi dekat dia lah. Dia duk kata-kata, nanti dia dah rasa penat dia nak kata. Dia dah rasa letih dia nak kata. Dia senyap. Yang tu. Dan benda tu tak ada kat kita. Eh, tuan-tuan. Benda tu kalau dengar di telinga kita, orang duduk kata kat kita, duk mengumpat kau belakang pasang. Ha? Tak boleh cara keras, kita buat cara halui. Lah ni mudah ya tuan-tuan sekalian. Nombor telefon Bomo Siam tu ada dalam telefon kita lah. Kira mau duk telefon ya, Tok, nama sekian-sekian saya bagi, sekian-sekian gemak ni kat Tok, Tok buatlah macam mana pun, nak bagi dia ni pening dalam 30 hari ke, nak bagi perut busung 30 hari ke, nak bagi dia mimpi tak boleh tidur-tidur ke, nak bagi dia muntah darah ke apa, Tok buatlah macam mana pun, Tok bagi nombor ikon, saya bagi pun 30 ribu dia kata. Mudah lah ni tuan-tuan sekalian. Kita pun main senyum ya. Tiba-tiba kawan jatuh sakit. Benda tu. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan sekalian, dan Tuhan kata apa lagi dalam surat Al-Qari'ah? Tuhan kata, waman khafat. Yang ni yang kita risaukan. Waman khafat maksud dia kalau ringan. Amalan yang kita buat ni ringan. Sikit amalan kita. Mawazinuh di atas timbangan Allah. Fa ummuhu hawiyah. Maka Tuhan kata apa? Tuhan kata neraka. Maksud dia apa? Hawiyah. Neraka hawiyah. Wal'ayazubillahi min zalim. Jadi tuan-tuan sekalian, berdasarkan beberapa hadis ni, dapat kita mengambil kesimpulan dan kita tahu bahawasanya kita ni tak tahu macam mana amalan kita depan Allah. Bila kita tak tahu amalan kita macam mana depan Allah, satu. Yang kedua apa tuan-tuan sekalian? Kemungkinan masa kita yang diberikan saki-baki untuk hidup, kita pun tak tahu sampai bila. Sampai bila kita tak tahu. Kita duk ingat umur kita 60 ni. Duk ingat lagi Tuhan nak bagi lagi 60 tahun kat kita. Jarang-jarang ada.
Hak umur 60 ni jarang-jarang ada Tuhan dibagi lagi 60 tahun. Maknanya 120. Jarang ada. Dan jangan kita duk ingat umur 40 ni mungkin boleh lajak pergi sampai 60. Yang tu pun kita tak tahu. Pasal apa? Pasal cerita kematian, cerita masa kita, cerita bila penutup buku dan riwayat kehidupan kita. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Yang tu yang Tuhan tahu. So apa kita nak buat lah ni tuan-tuan sekalian? Bekalan ni buat bagi betul-betul. Buat bagi betul-betul. Ustaz nak buat macam mana? Ustaz apa yang kami duk buat lah? Cakap tu ya. Tuan-tuan, itu yang kita buat. Tapi yang kata Allah Ta'ala ni cukup sayang dekat kita. وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Tuhan kata. Kalau betul-betul kita bagi hati kita kepada Allah, kita betul-betul bermujahadah, kita betul-betul apa tuan-tuan, ya Allah, kita duk baca dalam doa kita, kita kata apa, ya Allah, aku betul-betul nak beramal, ya Allah, aku betul-betul nak buat banyak-banyak bekal, aku nak bawa ke akhirat, ya Allah, tolong aku, ya Allah. Tuan-tuan, tidakkah doa yang rajin kita duk minta, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, tu doa tu. Apa maksud dia? Allahumma a'inna, ya Allah, tolong aku. Ya Allah, bantulah aku, ya Allah. Pasal apa? Pasal kalau ikut kita sendiri, kita tak mampu, tuan-tuan sekalian. Kita tak mampu nak buat amal ni. Melainkan amalan itu datangnya bantuan daripada Allah. Sebab tu kita minta Allahumma a'inna ala zikrika. Ya Allah, tolong aku, ya Allah, untuk aku nak ingat kamu, ya Allah. Wa syukrika, ya Allah, tolong aku, bagi aku jadi orang yang bersyukur, orang yang pandai berterima kasih, orang yang tak lupa diri, orang yang kenal siapa Allah, siapa hamba, orang yang tahu siapa Tuhan, siapa penyembah. Ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah, tolong, ya Allah, bagilah aku boleh buat amal yang baik. Tuan-tuan, kita nak minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala bagi kita boleh buat amalan ni, amalan yang diterima oleh Allah. Amalan tu pula amalan bagus dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan dengar doa kita. Bila Tuhan dengar, Tuhan bukmai lagi kepada kita satu peluang yang cukup besar. Apa peluang ni tuan-tuan sekalian? Ramadan yang bakal menjelang kepada kita. Itu cerita dia. Ramadan bakal menjelang. Pasal apa Tuhan bagi dalam banyak-banyak manusia? Kita kena fikir. Pasal apa Tuhan bagi dalam banyak-banyak manusia? Tuhan pilih kita. Satu, pasal Tuhan sayang dekat kita. Yang kedua, Tuhan mustajabkan doa yang kita duk minta kepada Allah Ta'ala 3 bulan yang lalu. Kan? 3 bulan yang lalu. Bila doa tu tuan-tuan, bila masuk Rejab, nanti Tok Iman nanti akan baca. Allahumma barik lana fi Rejab. Tu kita dah mula dah. Fi Rejab wa barik lana fi Syaban. Ni minta berkat dalam bulan Rejab, minta berkat dalam bulan Syaban, wa ballighna, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan al-Mubarak. Tuan-tuan, Allah Taala dengar doa kita. Tuhan pilih dalam banyak-banyak manusia, Tuhan pilih kita untuk masuk dalam bulan Ramadan al-Mubarak. So bila dah masuk dalam bulan Ramadan al-Mubarak, kita nak kena tahu inilah peluang keemasan. Peluang yang cukup besar Tuhan nak bagi kat kita. Apa peluang dia tuan-tuan sekalian? Yang pertama, kita boleh cover balik segala amal ibadah yang kita tinggal dulu-dulu ni. Segala amal ibadah yang kita terlepas. Dulu kita terlepas nak baca Quran. Dulu kita terlepas nak sedekah. Dulu kita terlepas nak bangkit tahajud. Dulu kita terlepas dengan naik i'tikaf di masjid. Dulu kita terlepas dengan solat-solat sunat ni. Banyak benda yang kita terlepas dah. Kalau ikut umur kita ni tuan-tuan sekalian, saya ambil contoh lah, kita nak bagi faham. Umur lah kata 50. Agak-agak khatam Quran adakah 50 kali? Yang ni kita balik tanya sendiri diri kita. Tak pun tanya bini kita. Kata, aku nak tanya hang sikit. Aku ni khatam Quran 50 kali adakah? Sebab umur aku 50, hang pun dah lebih kurang aku. Dia kata, abang khatam Quran 2 kali. Baru 2 kali? Weh, terkejut. Hambiang betul 2 kali. Habis tu aku duduk pita darus apa semua. Mana ada, dia kata, abang pita darus setakat 15 hari. Ya. Lepas tu abang uyuk tak tahu pergi ke mana. Dia kata betul kat kita. Weh, macam tu kak? Macam tu. Tuan-tuan, umur 50, khatam Quran baru 2 kali. Umur 50, mengkit tahajud baru 2 kali.
Lah ni tuan-tuan sekalian, berapa bulan lah kita duduk dalam tahun baru ni. Daripada tahun bulan pertama, bulan kedua ni nak masuk bulan ketiga. Bulan ketiga. Dalam tiga bulan ni, berapa kali kita pergi tahajud. Yang ni pun kita balik duk muhasabah tengok, tanya isteri kita. Hai, abang betul-betul pergi tahajud berapa kali dalam tiga bulan ni. Dia kata, tak pernah lagi. Dia kata, mangkit pasal terkejut pergi bilik ayah dah. Hai. Oh, kacau tuan-tuan sekalian. Nampak dah. Benda-benda tu. Ya Allah. Saya bukan risau apa. Sebab di sana ada sebuah hadis Nabi SAW. Nabi kata apa dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata, kita ni bila duduk di akhirat, satu perjalanan yang cukup panjang. Antara satu tempat yang akan kita tempuh. Bukan saja saya yang bercakap ni, tuan-tuan pun akan tempuh. Semua manusia akan tempuh. Nabi kata apa? La tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tu hadis tu. Nabi kata tapak kaki kita duduk depan Tuhan nanti ketika mana hari kiamat nanti tidak akan berganjak sehinggalah kita ditanya dengan empat soalan. Ni, soalan saya sebut tadi ni tuan-tuan saja nak bagi kepada kita peringatan atas dunia ni. Di akhirat nanti soalan tu nanti bakal ditanya oleh Allah. Nombor satu. Sebelum tapak kaki kita nak pergi ke proses yang lain. Nabi kata apa? Nabi kata yang pertama, Tuhan nanti akan tanya, an umrih, umur. An umrihi fima afnah. Umur kita. Tuhan bagi kat kita 70, Tuhan bagi 80, Tuhan bagi 90. Siapa yang minta lebih, tuan-tuan sekalian, lagi banyak benda ni Tuhan nanti akan tanya. Tuhan kata, aku bagi kat umur 80 tahun. Tolak dengan balik apa semua ni, 80 tahun hang hidup. Apa yang hang buat dengan 80 tahun atas dunia ni? Oh, tuan-tuan. Jenuh balik kita nak kena cover balik. Nak kena cari balik. Kita betul-betul kaki duk main menginjak di masjid ni baru berapa tahun? Ni, betul-betul kita buat tahajud baru berapa tahun? Betul-betul kita ni kira masuk masjid, tak ada benda apa yang kita nampak melainkan tabur masjid, buat keluar duit, buhlah tabur masjid. Lepas tu buat semayang tahiyatul masjid. Kita duk mulazamah dengan benda tu baru berapa tahun? Betul-betul kita tolong orang baru berapa tahun. Betul-betul tiap-tiap hari kita duk buka Quran kita baca. Dalam satu lay muka surat. Dalam dua lay. Dalam tiga lay. Berapa lama? Tuan-tuan sekalian. Benda ni balik kita nak kena check tengok. Kita nak kena buat muhasabah tengok. Duk sorang-sorang sebelum nak tidur. Saya pergi tuan-tuan pegang pen, pegang kertas. Tulis. Tulis-tulis bini kata abang tulis apa. Dia kata tak ada apa. Aku saja tulis ni. Aku betul-betul kenai masjid ni baru berapa lama. Dia kata, abang dah umur 70. Abang pecin dulu umur 60. 10 tahun. Waktu duduk kerja dulu Kelang Kabut. Masjid apa pun tak ada. Jumaat pun terlepas. Kadang-kadang semayang raya pun tak pernah. Ada ayat macam tu. Oh, jadi macam mana? Baru 10 tahun. Tuan-tuan 10 tahun. Benda ni. Adakah 10 tahun tu memadai? Kalau Tuhan tanya kita, 80 tahun aku bagi ke hang, tiba-tiba 10 tahun, hang betul-betul tumpu main dekat aku dengan amal ibadah apa semua. Kita nak jawab apa depan Allah? Allahu Akbar. Yang kedua, kata Nabi SAW, Nabi kata, an jismi, tubuh badan Tuhan bagi kat kita. Fima ablahu, kita guna untuk apa? Tangan kita banyak mana benda baik kita buat. Kaki kita banyak mana benda baik kita duduk berjalan. Mata kita banyak mana benda baik kita tengok. Telinga kita banyak mana benda baik yang kita dengar. Ni Tuhan tanya semua ni. Dan yang ketiga, Tuhan tanya tentang harta benda. Man malih min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Tuhan bagi ke hang harta. Daripada mana hang dapat harta benda ni. Dan ke mana hang belanjakan benda ni. Kita nak kena jawab. Lepas tu, wa'an ilmi, Tuhan bagi kat kita ni ilmu. Tuhan bagi kat kita ni pengetahuan. Ada bidang kita masing-masing. Ada orang ada bidang tu, ada orang ada bidang ni. Tuhan kata, dengan ilmu yang Tuhan bagi ni, hang buat apa? Benda ni kita nak kena jawab. Tapi saya nak highlightkan yang mula-mula sekali. Yang Tuhan tanya kita tentang umur. Pasal kalau nak ikut umur kita, dengan amalan kita, takut tak berbaloi kita nak bawa di hadapan Allah. Takut macam tu. So macam mana tuan-tuan sekalian kita nak bagi berbaloi ni macam mana? Kita minta sama-sama. Saya minta, tuan-tuan minta kepada Allah. Supaya apa? Supaya Tuhan anugerahkan kita Ramadan. Kita buat betul-betul. Buat betul-betul. Pasal apa? Kerana Ramadan.
merupakan anugerah yang terbesar untuk kita nak cover balik umur kita yang mana dulu kita terlepas untuk nak lakukan amal ibadah. Dalam bulan Ramadan sedekah ada, dalam bulan Ramadan baca Quran ada, dalam bulan Ramadan sembahyang sunat ada, dalam bulan Ramadan tahajud ada. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia selalu pesan kepada sahabat-sahabat. Nabi selalu pesan, peluang ni satu benda yang besar. Nabi selalu pesan dekat sahabat. Kata Salman Al-Farisi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana akhir daripada bulan Syaban, yang ni Nabi akan lagi peringat. Sebelum tu Nabi peringat dah. Dua bulan, tiga bulan sebelum nak mai Ramadan, Nabi doa abang dah. Nabi kata berdoa banyak-banyak sahabat-sahabat sekalian. Pasal anu, kita nak mai satu peluang besar ni. Kita ada satu event besar. Kita ada satu program besar. Yang program akan mai dekat kita ni sebulan penuh. Nabi doa abang macam tu. Tapi tak apa nak kerap. Tapi bila mai, hari demi hari, dah mula dekat dah. Nabi duk peringat. Nabi duk peringat. Itu dah macam kita lah hari ini ni. Kan? Masjid. Bila nak sambut bulan Ramadan ni, pakar duk peringat dah. Kan? Sama-sama kita mai, siapa-siapa yang boleh ada masa luang, mai tolong cuci, mai tolong apa-apa semua ni, buat gotong royong apa bagai. Lepas tu tak habis di situ. Siapa dah habis gotong royong pula mai juga. Siapa yang ada masa mai tolong vacuum kapet. Pasal apa? Pasal kita nak jumpa satu event, satu masa yang cukup besar. Masa yang besar, tuan-tuan sekalian. Nabi duk pesan macam tu. Sampailah dalam sebuah hadis riwayat daripada Salman Al-Farisi. Dan hadis ni ada dalam Ibnu Khuzaimah. Dia ni adalah orang yang meriwayatkan hadis. Nabi kata apa? Nabi kata ketika mana penghujung Syaban. Bila hujung Syaban, Nabi lagi duk peringat kat kami. Nabi kata apa? Nabi kata qad azallakum syahrun azimun mubarak. Nabi kata kawan-kawan, Nabi kata jangan ghalib, jangan leka, jangan alpa, jangan hampa buat tak tahu. Hampa kena bersedia. Pasal apa? Ni 2-3 hari lagi akan mai kepada kita satu bulan. Bulan yang penuh barakah. Bulan yang cukup agung. Bulan yang di dalamnya itu terdapat banyak kelebihan yang Allah Ta'ala nak bagi dekat kita. Ini peluang keemasan kita. Nabi duk pam. Nabi duk push sahabat-sahabat Nabi. Supaya apa tuan-tuan sekalian? Supaya alert dengan Ramadan yang nak mai ni. Kemudian kata Nabi SAW, Nabi kata syahrun fihi lailatun khairun min alf syahr. Nabi kata barang siapa yang nak cover zaman-zaman dulu punya, dia terlepas. Terlepas. Tak ada dia nak buat amal ibadah. Jadi pada malam ni, iaitulah pada malam-malam Ramadan, Nabi kata Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu malam yang malam itu kalau kita beramal khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Nabi kata lebih daripada 1000 bulan. Tuan-tuan, kita duk kira tengok. Yang kata 1000 bulan ni lebih kurang 83 tahun. 83 tahun. 83 tahun ni tuan-tuan sekalian, bukan maksud dia ada waktu malam, waktu siang, ada waktu-waktu buat amal ibadah dah. 83 tahun tu maksud dia full. Setiap masa, setiap detik. Setiap masa. Maksud dia apa? 83 tahun itu full dengan amal ibadah. Mana ada manusia yang hidup 83 tahun dan dia hidup dia penuh dengan amal ibadah? Tak ada, tuan-tuan sekalian. Kita tak mampu kita nak buat. Pasal apa? Pasal 83 tahun kita tidur berapa lama? Dalam 12 tahun, dalam 24 jam, tuan-tuan, kita ambillah 5 tahun. 5 jam kita tidur. Maknanya dah potong dah 24 jam, tolak dalam 5, lebih kurang 19 jam. Yang tu kita jaga. 19 jam kita jaga. Kita duduk kerja. Kita duduk kau, duduk melawak. Kita duduk apa semua, macam-macam. Yang betul-betul kita tumpu amal ibadah ni, tuan-tuan, berapa jam? Duduk kira-kira-kira, berapa jam? Dalam satu hari ni, paling-paling lama pun, kita boleh ambil dalam 4 jam, 5 jam. Tu pun kira cukup banyak lah tu. Cukup banyak lah tu. Tuan-tuan, hitung dengan kita main sembahyang subuh. Daripada pukul 5.30 kita main, 5.30, 6.30, pukul 7 kita dah balik dah. Baru berapa? Zuhur kita main ambil lah lebih kurang dalam setengah jam. Kita main sembahyang zuhur. Paling-paling banyak sejam lah kita ambil. Tang tu dah cukup 3 jam dah. Asar ambil dah dalam 20 minit, 30 minit.
Duk kira-kira ni sampai ke Isya ni tuan-tuan. Paling-paling banyak pun 7 jam dah. Paling-paling banyak satu hari. Lepas tu tuan-tuan sekalian, yang tu satu hari 24 jam Tuhan bagi kat kita. Yang ni Tuhan nak bagi anugerah ni apa? 83 ton full. Kalau dikira satu hari 24 jam penuh dengan amal ibadah. Yang ni Tuhan nak bagi kat kita tuan-tuan. Kalau kita dapat alhamdulillah 83 ton itu berbaloi untuk diri kita. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata syahrun ja'alallahu siyamahu faridah. Allah Ta'ala jadikan kepada kita yang kata ibadah ni pasal apa? Pasal hari tu kita berpuasa. Tuhan kata, puasa. Bila kita puasa ni tuan-tuan, every single minute, setiap minit kita akan dapat pahala ibadah. 30 hari full pahala ibadah dapatkan kita. Kemudian kata Nabi SAW, wa qiyamahu tatawu', bangkit tengah malam. Benda tu tuan-tuan pasti kita akan buat. Orang yang malas ke, orang yang tak malas ke, yang kata bangun zuhur ni dia mesti bangkit ni. Yang tu ya, cerita dia. So bila kita dah ada qiyam, kita dah ada masa untuk kita nak bangun zuhur, alangkah cantiknya tuan-tuan sekalian, jangan tinggalkan solat tahajud waktu tu. Jangan. Walaupun kita dah buat dah sembahyang tarawih lah apa semua, tutup dengan witir. Kata ustaz, saya duk dengar cerita ni, kata bila witir ni dah tutup, tak boleh buat sembahyang apa dah. Eh, tuan-tuan jangan kata macam tu. Ulama bahas lama lah, makna dia berlepas witir boleh buat lagi solat. Silakan, cuma tidak perlu mengulangi witir tu. Kita dah bangun dah. Kita dah bangun dah. Isteri kita dah gerak dah abang. Dia tak bangkit abang eh. Ni sambil-sambil isteri kita duduk perangat lauk apa semua di rumah ni. Apa salahnya? Kita pergi ke bilik ayah, kita pergi ke tandas, kita ambil ayam semayang, hampak ke sedadah, semayang 2 rakaat, Allahu Akbar. Cukup. Yang tu, setiap hari kita buat. Yang mudah-mudahan, bila berlalunya Ramadan, tuan-tuan sekalian, benda tu boleh kekal sampai bila-bila. Dan benda itulah di antara bekalan yang kita nak bawa bertemu dengan Allah. Kita nak tutup balik, kita nak tampung balik, kita nak cover balik. Yang Tuhan tanya tadi ni, aku pergi ke umur 80, tiba-tiba hang habis kat aku 10 tahun ya. Mana lagi 70 tahun? Yang tu kita nak cover. Apa lagi tuan-tuan, kata Nabi SAW. Nabi kata, syahru ja'alallahu siyamahu faridah, man taqarraba fihi bi khislah minal khair, kana kaman ada faridatan fima siwahu. Nabi kata, siapa yang buat amalan sunat waktu tu, dia akan dapat pahala seperti mana pahala amalan fardu. Maksud dia, digandakan untuk kita. Inilah untungnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad, dia untung tuan tu. Umur dia pendek. Nabi kata, umur di kalangan umat aku ni dalam 60-70 ya. Tak sama macam umat dulu. Umat dulu ni sampai 1,000 tahun, sampai beratus-ratus tahun. Kita ni tuan-tuan sekalian, umat-umat kita sikit je. Tetapi apa kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walaupun umat pendek, tetapi amalan yang kita buat itu dilipat gandakan oleh Allah, menyamai orang-orang dulu, menyamai dengan umat-umat nabi-nabi yang dulu. Walaupun depa umur beratus tahun, depa boleh buat amalan sampai beratus tahun. Kita tuan-tuan tak mampu kita nak buat amalan beratus tahun. Pasal apa? Pasal umur kita dekat 60-70 ya. Jadi macam mana kita nak cover benda tu dengan pahala yang berganda-ganda Tuhan mukmin bagi kat kita? Yang tu. Dan kata Nabi, ingat. Nabi kata, siapa yang buat amalan sunat, maka dia dapat pahala seperti mana amalan fardu. Kemudian kata Nabi SAW, Nabi kata, waman adda, siapa yang buat satu amalan fardu, kana, maka dia dapat pahala seperti mana sab'ina faridah, seperti mana 70 kali dia dapat. Apa amalan fardu tuan-tuan? Semayang kita. Semayang kita. Buat bagi cantik semayang. Kalau boleh, tiap-tiap bila masuk bulan Ramadan, semayang yang kata fardu ni, jangan tinggal. Jangan tinggal. Semayang fardu ni kalau boleh, jangan tinggal langsung. Jangan tinggal. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal satu fardu dikira 70. Tuan-tuan bayangkan satu fardu dikira 70, kita main semayang berjamaah pula, kita tak tinggal. Kali dengan 27 kali pula, berapa banyak dah benda ni. Kali dengan hidup kita pula, tidakkah benda tu boleh cover balik benda-benda yang kita tinggal dulu ni?
Allahu Akbar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Wa man fattara fihi sha'iman." Nih, Tuhan nak bagi lagi kepada kita. Barang siapa yang bantu untuk orang nak buka puasa, kana maghfiratan li dhunubih. Tuhan akan ampunkan dosa dia. Tuan-tuan, jatuh ni berlungguk-lungguk dosa dia jatuh. Ketika mana dia nampak orang baca Allahumma laka sumtu nak buka puasa dan makan hasil daripada sumbangan dia. Sumbangan dia. Dia nak ajak orang main rumah dia, main buka puasa di rumah dia. Tuan-tuan sekalian, tak mungkin lah. Pasal dia dengan anak bini lah apa semua. So ada masjid, bagi kat masjid. Kurang-kurang sumbangan dia tu dia dapat beri kepada orang. Dapat bagi ke orang, jadi orang boleh buka puasa. Bila orang buka puasa, orang tu kenyang. Tuan-tuan, dapat pahala dekat dia. Pahala apa? Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa dia. Nak apa lagi? Ni, masa ni nak apa lagi? Kita bertemu dengan Allah, kita meninggal, nanti kita bertemu dengan Allah, kita jadi putih bersih. Pasal apa? Pasal kita dah buat amal ibadah, Allah Ta'ala gugurkan dosa-dosa kita. Yang ni. Sebab tu tuan-tuan, andainya ini Ramadan yang terakhir, sekurang-kurangnya kita berpuas hati untuk bertemu dengan Allah. Yang kita risau apa? Dia dah nampak yang terakhir tu 10 hari pertama ya. 10 hari kedua tu dia dah nampak, tahu apa terakhir lagi kot dia tak. Dia tak kudu dengar, ustaz dah main ceramah di masjid Taman Qasah ni, andai Ramadan terakhir ni campur ha, ustaz main malam ni, hantar berapa kali? 30 kali ya, dia tak. Tapi aku tak terakhir lagi. Dia dah nampak macam tu. Sebab dia nampak macam tu lah tuan-tuan, bila dah mai 20 Ramadan dia pun layu satu macam, dia mula duk tinggi Quran pun dah mula tinggi dah, sedekah-sedekah mula tinggi, masjid pun dah tak apa nak mai dah. Pasal dia nampak macam tu. Yang mula-mula tadi duk bercakap cantik, bercakap ni tak bagi sakit, tak bagi sakit hati orang, dah mula lah. 15, 20 dah mula lah. Orang semang dengan dia pun, dia pun lagu duduk peli-peli orang lah. Kata dulu okey. Dia kata dulu semangat awal Ramadan. Dia kata tapi penghujung ni dia kata lepas geram. Lepas geram. Oh kacau tuan-tuan. Jenis macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sikit lagi saya nak baca kepada tuan-tuan. Tuan-tuan, dalam sebuah hadis, Nabi SAW sebut, siapa yang bagi buka puasa kepada orang. Satu benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Orang yang main buka puasa tu pula orang kaki masjid lah, pelbagai orang yang memang di rumah dia buat amal ibadah. Nabi kata apa? Nabi kata, wa kana lahu mithlu ajri. Pahala kawan yang buka puasa hasil daripada sumbangan kita kepada dia tu, pahala yang dia buat tu akan diabsorb oleh kita. Kita nanti akan sedut pahala dia. Ni Nabi sebut. Dan kita sedut pahala dia macam mana dengan dia Uzai? Dia kan dia tak tinggal apa? Sabar, hadis ni tak habis. Nabi kata apa pula? Nabi kata min ghairi an yanqus min ajrihi syai. Pahala dia ni tak kurang pun, tapi kita dapat pahala tu. Maknanya ada dua. Satu untuk dia, satu hak dia buat tu dia bagi kat kita. Tuan-tuan, sebab tu kalau boleh kita ajak orang, kalau boleh hak main ni ajak orang soleh-soleh ni. Ajak orang hak mana kaki makan, apa nama kaki ibadah, kaki mangkit tengah malam, yang memang kaki bersedekah apa semua ni. Tak boleh main ke masjid, kita panggil dia bang. Kita tengok di kalangan kawan-kawan kita, hak jemaah, hak bagus-bagus ni, yang memang mereka ni kita tahu, kira tengah malam ni tahajud tak tinggal, kata mereka ni orang yang rajin baca Quran. Saja tuan-tuan sekalian, panggil dia bang. 3-4 orang ni kita ajik. Main malam ni, main buka puasa rumah saya. Saya saja buat sikit buka puasa apa semua. Mereka main, mereka makan. Tuan-tuan, mereka makan tu untuk apa? Dalam waktu yang sama ni, kita duk vacuum mak mereka. Tapi vacuum tu tak nampak lah. Kita duk vacuum amalan mereka ni, duk main kat kita. Allahu Akbar. Tuan-tuan, pasal mereka dengan sedekah, dengan amalan, apa semua mereka duk buat. Pahala main kepada kita. Masya Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, Nabi kata idza kana awwalu lailah min syahri Ramadan futihat abwabul jinan. Bila masuknya satu bulan Ramadan, Tuhan dia buka semua pintu-pintu syurga.
Jinan ni dia plural kepada jannah. Jannah ni satu. Kalau jinan ni maksud dia semua pintu syurga, Tuhan buka telopong bagi kat kita. Kemudian kata Nabi apa? Nabi kata wa ghuliqat abwabun nar. Tuhan tutup pintu api neraka. Api neraka ni Tuhan tutup. Dan Tuhan kata falam yughlaq, yang kata pintu syurga itu tidak ditutup oleh Allah asyhari kullah. Maksud dia sebulan ni Tuhan buka untuk kita. Tuhan buka. Makna dia apa tuan-tuan? Makna dia Tuhan duk kira kita ni nak tarik masuk dalam syurga. Yang tu ya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wanada munadin, tiap-tiap malam. Benda ni Tuhan tak bagi kita dengar. Nabi kata tiap-tiap malam berseru di langit. Allah Taala berseru di langit sampai waktu subuh. Tuhan kata apa? Ya baril khair. Tuhan kata wahai orang yang teringin nak buat baik. Teringin nak buat baik. Yamim wa abshir. Hamba buat betul-betul, Tuhan kata. Kita hari ni kan macam tu. Nak masuk bulan puasa, kita duk berazam. Kata, aku kali ni, aku duk berazam apa? 30 hari, aku nak semayang terawih di masjid. Tahun lepas tak dan. Baru 15 hari, baru 10 hari, dia kelam kabut lah macam-macam. Dengan haknu, dengan hakni, lepas semua dengan sakit, lepas semua duk main ni. Jadi aku tak dan aku nak buat, kata. Jadi agak kurang sikit, dia kata. Tapi tahun ni aku berazam betul-betul. Azam kita didengar oleh Allah. Tiap-tiap malam yang kata Nabi SAW sebut apa? Allah Ta'ala kata, ya bari. Bari ni maksud apa? Orang yang duk cari keredaan Allah. Orang yang cari kebaikan ni, hampa buat betul-betul. Abshir maksud dia apa? Aku akan bersama dengan hampa. Aku nak bagi ya pahala aku kepada hampa. Buat betul-betul, Tuhan kata. Ya bari syar. Wahai orang yang akal dia kira nak buat jahat. Ada juga, tuan-tuan sekalian. Maksud dia dalam bulan puasa ni, orang nak buat jahat pun ada ya. Dia duk nampak puasa ni satu kesempatan untuk dia. Kan? Dia kata cantik bulan puasa main lah. Dia kata, kalau aku perlepah, dia kata, mercun daripada Siam. Dia kata, hai. Dia ingat macam tu. Dia ada kawan dia, beradik dia orang Siam. Dia kata, mercun sana murah. Dia kata, boleh. Hama berapa lori. Dia kata, hantar main 3 lori. Dia kata, 3 lori main hantar di Selangor ni, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Malam pertama dia tembak Siam lah. Dia duk nampak macam tu. Tuhan kata apa kepada orang macam ni? Tuhan kata aksir. Hai, hampa yang duk berangan-angan nak buat benda jahat, aksir. Maksudnya hampa pijuk, Tuhan kata. Hampa pi berambut. Hampa jangan duduk dalam Ramadan ni. Hampa pi duduk jujur, Tuhan kata. Kita nak biduk tahunlah kan. Kita nak biduk planet mana? Kan, Tuhan tak mau orang yang macam ni. Pasal itulah, tuan-tuan rajin duk dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihi salam, dia bertemu dengan Nabi. Jibril kata apa kepada Nabi? Ya Muhammad, bu'adan man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celaka bagi umat kamu wahai Muhammad, barang siapa yang Tuhan bagi hidup dalam bulan Ramadan tapi Ramadan tidak menggugurkan dosa-dosa dia, maka dia orang yang celaka. Allahu Akbar. Dan Nabi pula mengaminkan doa tu. Tuan-tuan, hadis tu hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam Adab Al-Mufrad. Dan hadis tu, so kita tak mau jadi orang macam tu. Bila masuk bulan Ramadan, kita nak betul-betul buat benda baik. Tanam dalam diri kita benda baik. Last sekali saya nak sebut kepada tuan-tuan. Nabi kata apa? Wahal min mustaghfir yughfar lah. Tuhan kata kat kita, Nabi Habang ni. Tuhan kata, siapa yang minta ampun kepada Allah, Tuhan bagi keampunan. Wa min ta'ib yatubullahu alaih. Siapa yang bertaubat kepada Allah, Tuhan bagi keampunan kepada dia. Wahal minda, siapa yang duk berdoa kepada Allah, yustajabullah. Ramadan ini juga tempat mustajabnya doa. Wahal min sa'il yu'ta su'lah. Tuhan kata siapa yang minta kat aku. Bulan puasa ni kita minta macam-macam, minta nak sihat, kita minta kalau boleh bulan puasa ni kita nak keluarga bahagia, kita minta kalau boleh bulan puasa ni kita minta anak-anak kita bagus, kita minta rezeki dilimpahkan, kita minta tuan-tuan sekalian aman, dunia kita ni aman, apa semua ni kita minta macam tu, kita minta saudara-saudara kita di Palestin dan sebagainya kita duk minta. Tuhan kata apa? Tuhan kata wahal minda, siapa yang dah, siapa yang berdoa kepada aku, yustajabullah, aku akan mustajabkan doa dia. Wasail, siapa yang minta kepada aku, yu'ta su'lah, aku nanti akan bagi, Tuhan kata.
Cuma macam mana Tuhan bagi kat kita itu spek dia, spek Allah, bukan spek kita. Kalau ikut spek kita, tuan-tuan sekalian, kita duduk berasa macam tak lagi. Pasal apa? Pasal kita minta nak jadi presiden Amerika. Itu masalah tu. Kalau kita duduk minta kat Allah, ya Allah, kalau boleh bagi aku jadi ini Joe Biden. Apa? Joe Biden ke apa? Nak ganti dia. Dia kata, kalau aku ganti dia, aman. Hai, tuan-tuan. Tuhan nak bagi kat kita. Tuhan tahu kita tak aman. Tara tak jadi presiden Amerika. Kita jadi presiden lorong di taman ni pun, tuan-tuan. Hancurlah lorong kita tu. Bergaduh habis-habis dah. Yang tu baru presiden lorong. Kalau Tuhan bagi jadi presiden Amerika, tak kalut ke dunia ni. Jadi Tuhan tahu, Tuhan nak bagi kat kita tu, ikut spek Tuhan, bukan spek kita. Kan? Jadi apa yang Tuhan bagi, insyaAllah benda tu memenuhi segala keperluan-keperluan kita. Baik, sebagai landing, nak landing time lah. Sebagai landing ni apa? Rupa-rupanya, ketika mana kita duk buka puasa, kata Nabi SAW, walillahi azza wa jalla inda kulli fitr min syahr kulla laylah utaqa'u minan nar situna alfa. Rupa-rupanya waktu kita duk buka puasa, waktu kita duk kelang kabut buka puasa, maka di saat itu Allah Ta'ala duk turun tengok kita ni, dan Tuhan bagi keampunan kepada siapa-siapa yang duk minta ampun kepada Allah waktu buka puasa tu. Tapi kita waktu buka puasa, kita mana sempat nak istighfar banyak-banyak. Sambil-sambil duk tunggu, tuan-tuan sekalian, bila jam nak ni, duk tengok tok bilai, duk tengok jam, duk tengok tok bilai, duk tengok jam. Daripada duk tengok tok bilai, duk tengok jam tu, tidakkah cantiknya waktu tu kita berdoa kepada Allah? Pasal apa tuan-tuan? Pasal Tuhan melepaskan, kata Nabi SAW, utaqa'u minan nar. Waktu tu Allah Ta'ala duk melepaskan kita. Dan ini berdasarkan kepada hadis. Nabi kata di antara doa orang yang mustajab adalah ketika mana dia berbuka puasa. Sebelum kita nak buka, kita minta doa kepada Allah. Lepas berbuka pun kita minta juga doa kepada Allah. Tapi janganlah kita nak minta. Saya pun jarang-jarang. Mau tak jarang dengan perut kenyang apa semua nak minta apa dah. Dia perut lapang nak minta macam-macam ni. Kalau boleh minta jam pergi awal sikit, pergi boleh buka puasa awal. Tapi main dengan perut kenyang ni, tak minta apa dah. Itulah tuan-tuan sekalian, ruginya kita ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keampunan kepada kita, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kesempatan untuk kita nak buat harta banyak-banyak. Harta banyak-banyak tu apa tuan-tuan? Dengan sedekah, dengan amal ibadah, dengan segala perlakuan, perlakuan ibadah, penyembahan kita kepada Allah dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Inilah yang akan kekal bersama dengan kita mudah-mudahan. Jadi kita minta kepada Allah. Dalam satu hadis riwayat daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi kata apa? Nabi kata, Nabi ajak sahabat-sahabatnya. Apa doa dia? Allahumma sallimni bi Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamu minni mutaqabbala. Nabi pesan dekat sahabat, Nabi kita baca apa baca yang ni. Apa maksud dia? Ya Allah, bawa kami, perkenankan kami kepada Ramadan, dan perkenalkan Ramadan kepada kami. Dan hasil daripada perkenalan kami dengan Ramadan itulah, maka makbulkan, terimalah segala amal ibadah kita. Tuan-tuan, hari ini kalau kita tak kenal Ramadan, kalau Ramadan tak kenal kita, maka tak jadi ibadah dalam bulan yang penuh barakah ni, dia hanya menjadi adat ataupun kebiasaan saja. Kan, bulan puasa mai kita tak ada apa, kita tak ada keistimewaan yang kita rasa, melainkan dia kata benda tu biasa ya itu. Puasa mai 30 hari aku puasa, orang pergi masjid aku pergi masjid, kan, orang buka puasa aku buka puasa, orang tinggal masjid aku pun tinggal masjid, orang kelang kabut nak raya aku pun kelang kabut nak raya. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia tak nampak benda ni ibadah, dia nampak benda ni adat, hanya kebiasaan sahaja. Yang ni lah yang paling rugi, yang kita tak mau ada dalam diri kita. Terima kasih banyak di atas perhatian tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain waktu, di lain masa. Terima kasih kepada jawatan kuasa masjid kerana sudi menjemput saya bersama dengan tuan-tuan. Dan mudah-mudahan Ramadan pada kali ini Ramadan yang terbaik, dan Ramadan pada kali ini walaupun ditakdirkan oleh Allah sebagai Ramadan yang terakhir buat kita tuan-tuan, manfaatkan betul-betul untuk kebahagiaan di akhirat yang berpanjangan, yang sudah tidak ada masa, yang sudah tidak boleh kita nak balik di atas dunia lagi.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Aku lukau lihada wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma sallimna li ramadan wa sallim ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallam alayhi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan, sayyidana Muhammadan, ma huwa